Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang adalah negeri yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Shinto dan Buddha. Meski Islam masih berstatus minoritas di Jepang, tapi bukan berarti tidak ada geliat dakwah di sana. Ya, Jepang sangat menarik ya. Tempat di mana kita bisa menemukan hal-hal yang sangat metropolis, sangat maju, ya, futuristik, dan juga keindahan alam yang luar biasa ya. Islam masuk itu agak telat ya di Jepang ya dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Masuk di menjelang awal abad 19, itu lewat imigran Turki, ya, pengaruh revolusi di Rusia. Mereka lari ke Jepang, kemudian semakin meningkat. Nah, saat ini menurut riset dari seorang profesor di Waseda University, Jepang itu tumbuh lebih baik, lebih agak cepat dibanding awal-awal abad 19. Itu lewat dua hal. Satu adalah lewat pertukaran pelajar, ini berdampak sangat signifikan. Kedua, lewat bisnis ya. Kemudian ada pertemuan budaya yang kemudian itu membuat interaksi yang beberapa orang Jepang kemudian merasa tertarik dengan ide-ide yang ada dalam Islam. Nah, saat ini data yang ada menyebutkan bahwa setiap harinya ada 10 orang yang menyatakan Muslim ya, atau melafalkan kalimat syahadat untuk masuk ke Islam. Ada sosok Muslim di Jepang yang istiqomah dan bersungguh-sungguh menyebarkan dan mengenalkan Islam di sana. Beliaulah Abu Hakim Ahmad Naoki Maino, atau yang akrab disapa Ustadz Maino. Ustadz Maino lah yang kerap mengajarkan syair nasyid, penggugah keimanan dan semangat keislaman. Juga mengajarkan hafiz dan muroja'ah dari surat-surat pendek, lengkap dengan bahasa Jepang serta terjemahannya. Tidak hanya itu, dai kelahiran kota Nagoya ini juga rutin memberikan dakwah siraman rohani dan sejarah Islam dunia di Masjid Jami Tokyo. Para jamaahnya pun bukan hanya dari kalangan muslimin saja, namun juga dari umat non-muslim, di mana mereka juga tergelitik ingin mengenal Islam lebih dekat. If we don't make any well efforts to, for example, to create a new nasheed in Japanese in their mother tongue, they at the same time they are singing and memorizing many of usual Japanese songs and things like that in their schools and so on. So we need alternative Islamic alternative. That is my effort. Ada pula cara lain dalam menyebarkan agama Islam di Jepang, yaitu dengan pernikahan silang antara warga negara asli Jepang dengan warga negara Islam di luar Jepang, seperti Turki, Sri Lanka, Palestina, Malaysia, bahkan Indonesia. Seperti wanita asal Jepang ini, Shishiro Suzuki. Ya, wanita berusia 26 tahun ini telah membulatkan tekad untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Chihiro akan mengucapkan dua kalimat syahadat ditemani dengan calon suaminya yang berasal dari Palestina, Sajid Mahmud. Rasa gugup terpancar dari wajahnya karena kehidupan baru dan fitri akan diarungi dan dimulai sesaat lagi. I cannot say any special reason that somebody is going to interested in Islam, as we believe this is hidayah come from God. So I mean, she feels something. So ashhadu. Mamis, please tell me. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illa.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. おめでとうございます。あなたは。Alhamdulillah, setelah Chihiro resmi memeluk agama Islam, tiba saatnya momen kebahagiaan bagi Chihiro, yaitu menikah dengan Sajid Mahmud. Didampingi para wali dan saksi, ijab kabul pun dilaksanakan. Are you willing to accept Sister Chihiro Suzuki as your wife while giving her 5 man yen as a dowry according to Islamic Sharia and Quran and Sunnah? Yes, alhamdulillah. Okay, thank you. Jazakallah khair. Congratulations to both of you. Islam tidak hanya disebarkan bagi orang dewasa saja, namun juga untuk kaum remaja hingga anak-anak. Media yang digunakan pun merupakan media khas Jepang, yaitu manga. Manga merupakan komik yang dibuat di Jepang. Kata tersebut digunakan khusus untuk membicarakan tentang komik Jepang, sesuai dengan gaya yang dikembangkan di Jepang pada akhir abad ke-19. Ahmad Shiozaki Yuki merupakan pria yang menggagas pembuatan manga sebagai media penyebaran Islam. Ia membuat konsep cerita dan temannya yang menggambarkan ide tersebut. Di Jepang, sekarang textbook untuk belajar sudah menjadi manga. Oh. Di universitas di kelas mereka membaca manga. Oh. Manga economics, manga politics, manga undang-undang, accountant, dan engineering, semua ada manga. Menjadi minoritas bukan berarti kreativitas dakwah muslim terbatas di Jepang. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan berbagai macam jalan untuk para hambanya karena Allah sungguh telah menjamin kepada siapapun yang menjaga agamanya. Maka Allah pun akan menolong dan meneguhkan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di negeri Kaisar Akihito ini, ternyata umat muslim hanya ada sekitar 100 ribu atau sekitar 1% dari total 127 juta penduduk Jepang. Namun, kaum muslimin yang benar-benar asli keturunan Jepang hanya berjumlah 10 ribu jiwa saja. Walau masih terbilang minim dan pelan tapi pasti, perkembangan Islam sudah nampak terlihat dengan semakin bertambahnya warga negara Jepang yang menjadi mu'alaf. Menjadi seorang Muslim di negeri yang mayoritas beragama Shinto dan Buddha, tentu saja mereka sering menemukan cobaan demi cobaan dalam menjalani keyakinannya. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kadar kemampuan umatnya. Memang pertama tidak mudah untuk tinggal di negara yang mayoritasnya bukan Muslim ketika kita adalah Muslim. Contoh paling gampang adalah bagaimana menyekolahkan anak.
di lembaga formal Islam. Tentu itu masalah, gitu ya. Mungkin pesan saya, karena kakak saya juga sudah hampir 20 tahun di Jepang, suami istri dan anaknya, gitu ya. Tentu perjuangan yang tidak akan pernah selesai adalah ternyata hanya untuk mendapatkan, ya, katakanlah, kajian-kajian Islam itu perlu energi yang sangat luar biasa dan kos yang luar biasa. Maka istiqomahlah, gitu ya. Percayalah bahwa ini adalah agama yang baik, agama yang benar, gitu ya. Dan peganglah dimanapun kita berada. Demikian. Cobaan hidup menjadi seorang Muslim lainnya juga dialami mualaf Jepang yang satu ini, Sakiko Okuri. Saat ia masih di Kanada, Sakiko bisa dengan leluasa mengenakan hijab sesuai syar'i. Namun sayangnya, ketika Sakiko kembali ke Tokyo, ia terpaksa harus melepaskan hijabnya. Hal itu lantaran masih asingnya masyarakat Jepang melihat seorang muslimah asli Jepang yang mengenakan hijab. Kita yang laki disuruh menutup aurat, dan jelas aurat laki-laki bainar rukbah wa surrah, antara lutut dan pusar. Sementara untuk wanita itu jelas, yaitu auratnya kata Ibn Abbas, al-mar'ah, wanita itu aurat, illa hadha wa hadha, kata Rasulullah SAW dari Ibn Abbas, wanita itu aurat kecuali ini dan ini. Rasulullah menunjukkan muka dan tangan. Maka dari sinilah akhirnya seluruh ulama sepakat bahwa menggunakan hijab adalah termasuk salah satu kewajiban bagi seorang muslimah. Nah, ini yang secara umum. Memang hijab itu wajib, tapi ketika muslimah dia tidak mendapatkan keselamatan dengan apa? Berhijab akan membahayakan jiwanya, boleh dia lepas. Tapi dalam keadaan kondisi yang apa? Darurah. Keadaan yang terpaksa. Tapi kalau keadaan yang damai, keadaan selamat seperti Indonesia atau seperti di Amerika, alhamdulillah, maka hukum tetap wajib. Jadi kita kembali ke hukum dasarnya. Jadi nanti kalau kasus-kasus tertentu bisa tidak jadi wajib, jangankan jilbab ya, makan maaf, makan bangkai itu haram, makan babi itu haram. Tapi ketika seseorang tidak mendapatkan makanan kecuali harus makan bangkai babi, bukan babi tapi bangkai babinya, boleh dimakan untuk menyelamatkan jiwa. Apalagi hanya sekedar jilbab untuk menyelamatkan jiwa. Tapi kalau tidak, maka hukumnya tetap adalah wajib. Berkat izin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sudah pribadi-pribadi dari masyarakat Jepang seperti Sakiko yang ingin kembali ke jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di Shibuya itu kan dikenal dengan pusat perbelanjaan ternama dan yang datang turis-turis, dan juga di sana banyak sekali bermukim imigran-imigran. Tapi ternyata fakta lain yang saya temukan adalah ternyata di sana ada satu apartemen di mana satu apartemen ini disulap menjadi musola. Dan ternyata musola ini dikelola oleh para imigran-imigran muslim yang kebanyakan bekerja sebagai ini bodyguard-bodyguard di klub-klub malam gitu. Tapi mereka mempunyai inisiatif untuk apa urunan gitu ya, patungan untuk menyewa apartemen ini menjadi musola. Ini merupakan pertanda bahwa Rabbul Izzati dapat memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang pantas mendapatkan dan dikehendakinya. Sungguh maha besar Allah, sang pemberi hidayah yang lurus. Dinul Hanifah. Nagoya adalah kota keempat terbesar di Jepang. Kota ini juga merupakan kota metropolitan seperti Tokyo dan Osaka. Di kota ini tidak begitu banyak warga negara Muslim yang berdomisili.
Namun, suasana Islam tetap nampak di kota ini. Salah satunya seperti toko makanan halal. Di Jepang, dikarenakan mayoritas masyarakatnya kerap mengkonsumsi daging babi, maka sangat sulit bagi warga Muslim yang tinggal di sana untuk mendapatkan makanan halal. Mariam Ryokoto Tanilah yang merupakan salah satu pengelola sekaligus pemilik toko halal yang ada di Nagoya. Ia tidak hanya menjual makanan halal, tetapi juga memberikan petunjuk mana saja makanan yang dapat dikonsumsi oleh warga Muslim. So you give information for the Muslim about the halal food, yes. Which one they can buy from store. Because some foreigner like you, you can read the Japanese, you can see this mark, what is it, package, and can remember or take a picture and bring it to some vegetarian shop and you can have this. Kini, tidak perlu lagi khawatir untuk mengisi perut. Makanan enak dan halal sudah tersedia di toko milik Mariam ini. Sekarang Jepang ini sudah mulai concern dengan para turis-turis Muslim ya. Jadi mereka menyediakan ruang sholat, menyediakan makanan yang bersertifikat halal. Kalau untuk makanan di Jepang, untuk yang makanan halal sebenarnya banyak ya ditemukan ya. Jadi nasi onigiri pun juga, onigiri itu pun juga tergolong aman untuk dimakan oleh Muslim gitu. Masih dari Nagoya, ada pula toko yang menyediakan bahan-bahan masakan halal, yaitu toko milik Yuka. Yuka merupakan muslimah asli Jepang yang sudah menikah dengan orang Indonesia selama 6 tahun. Hal inilah yang mengilhami dirinya untuk mendirikan toko yang menjual bahan masakan halal, di mana sebagian besar barang dagangannya diimpor dari Indonesia maupun Filipina. Barakallah alaiha. Dari sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wat bi'is sayyi'ah alhasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasul, bertakwalah kamu di mana kamu berada. Jadi ketakwaan kita sebagai seorang muslim tidak boleh pudar hanya di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Di Saudi, di Timur Tengah, di Mekah kita kelihatan beriman, balik ke Indonesia tidak beriman, tidak begitu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia, di Amerika, di Jepang, di mana saja. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Ketakwaan tidak bisa lepas dengan akhlak. Kalau Anda sholatnya bagus tapi bertemu dengan orang dengan muka yang meremehkan, dengan tutur kata yang kasar, caci maki selalu keluar dari mulutnya, sinis, bahkan maaf, senyumnya kadang-kadang nyakitin orang, belum lagi marahnya, senyumnya aja, senyum yang mengejek. Ini bukan takwa, walaupun ibadah Anda rajin, bukan itu. Ketakwaan Anda bisa dilihat dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang bagus, subhanallah. Ketika kita bergaul dengan non-Islam, lalu kita menggunakan akhlakul karimah, mereka akan tertarik. Dengan ketarikan itu, mereka akan dimasukkan dengan keimanan, dengan mudah sekali. Jadi mau di negara manapun, kalau kita menggunakan akhlak yang baik, berkah hidup kita, nikmat kita dimanapun berada. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak ditekankan? Dengan akhlak Anda akan berkah hidupnya. Dengan akhlak budi pekerti yang baik, Anda akan dihitung takwa oleh Allah. Dengan akhlak akan menjadi daya tarik untuk orang lain menjadi mengikut kita, tentunya dengan membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi, merahmati dan memberkahi Islam di negeri Sakura. Amin. Amin ya arhamar rahimin.